Pemirsa, viral di media sosial mobil pemadam kebakaran yang hendak mengisi solar kehabisan saldo kartu pengisian BBM. Ya, hal ini pun diklarifikasi oleh Kepala Dinas Damkar Kota Depok. Solar habis semua, Pak Jaksa. Nih mobil unit pemadam di pom bensin gak ngisi. Tolong dah periksa Pak Jaksa nih semua. Tolong dah nih pemadam masa libur. Ramai di media sosial, video petugas dinas damkar yang hendak mengisi solar kehabisan saldo pengisian BBM. Saldo pengisian yang berupa kartu tersebut pun kosong, sehingga petugas damkar tidak bisa mengisi solar. Untuk pajak, emang kebakaran bisa nunggu solar apa? Pejabat diminta dulu solar, baru diisi. Bukannya inisiatif, anggarannya di dem aja, udah 2 bulan. Kepala Dinas Damkar Kota Depok Adnan Mahyudi mengatakan hal tersebut hanya miskomunikasi. Jika saldo pengisian BBM di kartu habis, petugas tinggal langsung menghubungi UPT dan akan segera di-top up atau bisa menggunakan sistem reimburse. Tolong Dani, cuma waktu mau ngisi juga apabila memang ada konfirmasi pada kami, pimpinan di sini, baik UPT, Pak, kami mau ngisi ini top up-nya berkosong, ya kami akan isi kembali langsung dengan pom bensin. Jadi sebenarnya tidak perlu ada hambatan sebenarnya. Dan kami jujur bahwa uang itu masih ada dan tidak ada kekosongan bahan bakar. Nantinya Dinas Damkar akan melakukan pembinaan kepada para petugas tersebut dan akan kembali menegaskan terkait sistem pembayaran pengisian bahan bakar. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Kasna, TV One mengabarkan.